Sebuah tambang pasir yang berlokasi di Tutukan Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut mengalami longsor hingga sejumlah pekerja sempat tertimbun. Detik-detik terjadinya longsoran di dinding bukit itu sempat terekam kamera, lalu viral di media sosial. Kapolsek Leles, Ibtu Erwin, mengatakan longsor tersebut terjadi pada Minggu 28 Agustus, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sidki. Baik, Mei. Selamat sore rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Ini di Kabupaten Garut telah terjadi longsor di salah satu tambang, Mei, yaitu tambang pasir di wilayah Kecamatan Leles atau tepatnya di Tutukan Leles, Kabupaten Garut. Ini detik-detik longsornya dinding batu ini menimpa sejumlah pekerja. Setelah kami konfirmasi, ada 7 pekerja yang sempat begitu tertimbun oleh longsoran tersebut. Ini memang Kapolsek Leles Ibtu Erwin mengatakan setelah dihubungi, ia mengatakan bahwa sebelumnya para pekerja ini sudah dihimbau oleh pengelola tambang maksud kami, untuk menjauhi dinding tersebut karena memang sebelumnya ada retakan-retakan atau ada longsor-longsoran kecil. Namun setelah melakukan himbauan, mereka mundur. Kemudian ada beberapa pekerja yang masih berada di lokasi, termasuk pekerja yang menggunakan alat berat seperti yang terlihat oleh Anda di layar kaca begitu. Ini disebutkan ada 7 pekerja yang sempat tertimbun, namun Kapolsek Erwin mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ini memang videonya sempat viral di media sosial dan mendapat banyak beragam komentar tentunya dari para netizen di media sosial. Hingga berita ini turunkan, kami mencoba mengkonfirmasi apakah tambang tersebut sementara ditutup atau tidak. Namun hingga sore ini, Mei, belum ada jawaban terkait dari pengelola tambang bagaimana aktivitas sekarang di tambang tersebut, Mei. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.